Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan kembali melakukan informasi updating berkaitan dengan karapan yang sudah admin sharingkan dalam channel ini ataupun dalam channel Telegram berkaitan dengan updating skalar DAO dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini untuk informasi updating ya berkaitan dengan airdrop skalar DAO ini sudah admin sharingkan dalam channel Telegram ya. Di sini admin mencoba untuk melakukan review karena di sini itu juga ada rewardnya sekitar kurang lebih 5.000 NFT yang landing ya, sedang ongoing. Dan bagi rekan-rekan yang mendapatkan NFT tersebut, kemungkinan besar nanti akan mendapatkan reward ya. Nah, seperti apa rewardnya? Silahkan disimak sampai akhir. Di sini Skalar DAO native token airdrop. Nah, di sini ke dalam belief orang terpercaya. Kemudian juga ada waitlist daftar putih peluncuran yang adil, airdrop dan hadiah untuk semua orang. Jadi di sini untuk Skalar DAO meluncurkan kampanye token airdrop besar-besaran untuk semua orang yang percaya pada pendukung awal atau waitlist ya. Jadi di sini itu cukup mantap sekali dan ada 5.000 NFT. Nah, di sini itu kita juga bisa melihat ya. Nah, di sini juga ada NFT belief. Ini juga disediakan oleh pihak developer dan jumlahnya itu ada sekitar 5.000 token NFT ya. Nah, kemudian di sini siapa yang akan mendapatkannya? Nah, kami akan memberi penghargaan kepada orang-orang yang mendukung di awal atau yang sudah melakukan pendaftaran ya. Dan ini bagaimana distribusi? Secara otomatis nanti akan terdistribusi ke dalam wallet rekan-rekan masing-masing bagi yang sudah melakukan pendaftaran. Kemudian di sini untuk Skalar DAO merencanakan peluncuran token asli dan di sini juga ada mencadangkan 888 tempat eksklusif untuk yang memiliki NFT believer ya dan dipilih secara random. Kemudian juga ada token airdrop asli untuk para pemegang atau holder NFT tersebut ya, untuk bisa mendapatkan airdrop dari token natif atau token aslinya. Dan airdrop akan didistribusikan pada jadwal yang telah ditentukan setelah TGE atau setelah listing atau launching ya. Nah, kemudian di sini bagi rekan-rekan yang sudah menggarap token daripada Skalar DAO, nanti admin akan praktek tutorial bagaimana cara melakukan pengklaiman atau melihat apakah akun rekan-rekan itu eligible atau tidak. Kemudian di sini untuk garapan Skalar DAO ya, ini juga sudah admin sharingkan dalam channel Telegram. Tax-nya itu sangat simple sekali ya, hanya perlu melakukan pendaftaran, connect wallet, kemudian tinggal complete tax. Hanya seperti itu saja pada tanggal 6 Oktober kemarin. Kemudian di sini juga sudah mulai ending ya, dan ada informasi ada sekitar 5.000 token yang dibagikan dan cara mengeceknya itu seperti apa. Nah, silakan saja disimak ya. Nah, di sini admin memberikan semacam konten tutorial singkat bagaimana cara melakukan pengecekan akun rekan-rekan atau address wallet rekan-rekan apakah eligible atau tidak. Yaitu adalah rekan-rekan klik link yang ada dalam kolom deskripsi ya untuk melakukan pengecekan di dalam Polygon Scan. Nah, rekan-rekan tinggal masuk saja ke dalam website. Kemudian setelah itu rekan-rekan tinggal dicek saja untuk address wallet rekan-rekan masing-masing ya. Caranya adalah tinggal rekan-rekan digeser saja ya di bagian yang bawah di dalam bagian searching di sini ya. Nah, di sini itu juga banyak sekali yang mendapatkan NFT-nya ya, 1 menit, 2 menit dan lain sebagainya. Dan ada sekitar 2.000 holder pada saat konten ini dibuat. Kemudian bagaimana cara mengecek address wallet rekan-rekan, tinggal klik yang bagian searching di sini ya. Kemudian sebelumnya rekan-rekan tinggal diambil dulu address wallet-nya di dalam MetaMask. Nah, rekan-rekan tinggal masuk ke dalam MetaMask ekstensi. Kemudian tinggal diambil address wallet ya, tinggal di copy saja address yang rekan-rekan gunakan untuk menggarap project Skalar DAO ini. Nah, tinggal di copy saja. Dan tentu saja di sini rekan-rekan tinggal diubah dulu ke dalam jaringan Polygon ya. Rekan-rekan tinggal di setting saja. Nah, tinggal klik yang pojok kanan bawah atau kanan atas ya, kemudian tinggal berubah cari jaringan Polygon atau Polygon Mainnet. Nah, ini atau jaringan Matic ya. Nah, kita tinggal beralih ke jaringan Polygon. Setelah itu ya rekan-rekan tinggal di copy saja address walletnya ya, seperti berikut ini. Kemudian setelah tercopy tinggal kembali ke dalam website-nya. Nah, setelah itu ya rekan-rekan tinggal digeser saja dan klik yang bagian searching di sini ya, di bawah kontrak. Nah, tinggal diklik saja dan tinggal pastikan address wallet rekan-rekan masing-masing dan klik find atau searching. Nah, setelah itu rekan-rekan tinggal dicek saja apakah address walletnya itu eligible atau tidak. Kemudian rekan-rekan tinggal digeser ya. Nah, nanti tambahan seperti berikut.
ketika address wallet rekan-rekan itu eligible, nanti tampilan itu seperti berikut ya. Di sini ada balance 1 balance NFT Believer. Nah, rekan-rekan nanti tinggal diklik saja ya, tinggal digeser. Nah, seperti berikut ini, dan di sini juga ada token ID, rekan-rekan tinggal dicatat saja. Kemudian setelah itu rekan-rekan tinggal klik yang view NFT ya. Nah, di sini rekan-rekan tinggal diklik saja dan ambil smart contract dan juga token ID. Nah, seperti berikut ini, di sini token ID admin 723 ya. Kemudian ya tinggal rekan-rekan ambil smart contract-nya saja. Tinggal di copy yang bagian kontrak address. Setelah itu ya rekan-rekan tinggal masuk kembali ke dalam MetaMask extension-nya. Nah, ini cukup mudah sekali ya. Nah, tinggal rekan-rekan nanti tambahkan saja untuk NFT-nya itu ke dalam MetaMask. Kemudian setelah sampai seperti halaman berikut, klik yang bagian NFT, kemudian tinggal import NFT, klik saja. Dan tinggal dipastikan untuk smart contract-nya. Nah, setelah itu ya tinggal masukkan token ID. Token ID di sini sesuai dengan token ID masing-masing ya, berbeda. Kalau smart contract-nya itu biasanya sama, dan token ID itu berbeda ya. Di sini ada 5000 token ID, karena di sini ada 5000 Scalar DAO NFT Believer yang didistribusikan. Nah, di sini sudah berhasil dan admin sudah berhasil untuk mencetak NFT-nya. Nah, kemudian di sini kita coba bahas sedikit ya, apa kegunaan daripada NFT Scalar DAO Believer. Dan di sini bagi rekan-rekan yang eligible, yang sudah melakukan penggarapan dan mendapatkan distribusi NFT ya, di sini itu sangat terbatas, hanya 5000 saja. Dan di sini juga ada Scalar DAO Believer. Nah, di sini NFT ya. Dan untuk NFT di sini adalah koleksi digital edisi terbatas dicetak Scalar DAO dan akan dibagikan kepada orang-orang yang telah mendaftar di awal. Jadi beruntung bagi rekan-rekan yang mendapatkan NFT ini dengan menyelesaikan berbagai macam tugas ya. Nah, kemudian setelah itu peserta berhak mendapatkan NFT eksklusif dan juga holdernya itu akan mendapatkan akses yang menarik ya, termasuk waitlist untuk akses prioritas ke rilis produk, token protokol asli, akses acara VIP dan banyak lagi. Jadi para holdernya itu bisa berkesempatan mendapatkan token airdrop ya, atau mendapatkan token natif dari Scalar DAO. Ini cukup mantap sekali. Jadi fungsi daripada NFT atau bagi rekan-rekan yang memiliki NFT-nya itu akan mendapatkan prioritas ya, kurang lebih seperti itu, untuk mendapatkan airdrop atau token ketika nanti project ini mengadakan suatu airdrop. Nah, saya rasa sekian dulu konten dari saya, dan bagi rekan-rekan yang ingin bergabung dalam channel Telegram Admin untuk mendapatkan penghasilan, menghasilkan uang dari internet, terutama dari event airdrop, testnet, dan juga event airdrop mining dan lain sebagainya ya, silahkan join saja. Karena di sini Admin juga sering sekali membagikan informasi untuk garapan-garapan ya, bisa rekan-rekan nanti akses lebih awal. Nah, di sini banyak sekali garapan-garapan berupa airdrop ataupun airdrop wallet, airdrop exchange ataupun berupa testnet. Nah, rekan-rekan langsung join saja. Kemudian di sini admin juga merekomendasikan rekan-rekan untuk menggarap daripada airdrop wallet yang satu ini, nanti akan mendapatkan kurang lebih 19.000 token Caleb setara dengan 19 US dollar ya. Ini gratis tanpa modal, dan linknya juga ada kolom deskripsi termasuk tutorial bagaimana cara mengerjakannya, cukup mudah dan sangat simpel sekali. Nah, di sini admin berhasil mengumpulkan 150.000 token Caleb ya, atau setara dengan 150 US dollar atau 2,2 juta rupiah ketika listing. Nah, di sini untuk project Caleb ini juga sudah terdaftar di Play Store ya, sudah rilis, dan untuk estimasi harga di sini sekitar 0,01. Dan bagi rekan-rekan yang memaksimalkan main solo itu bisa mendapatkan 19.000 ya, setara dengan 19 dolar. Dan ini all user, jadi rekan-rekan tinggal disikat saja sebelum event ini ending atau ngedown, kurang lebih 44 hari lagi akan launching publik ya, atau listing. Nah, kurang lebih saja seperti itu. Jika rekan-rekan tidak keberatan, silahkan tinggalkan like, komen, dan jangan lupa diklik tombol subscribe-nya. Sekian, terima kasih.